Dalam rangka peringatan Hari Juang TNI AD tahun 2021, Kodim 0710 Pekalongan menggelar kegiatan ziarah rombongan bertempat di Taman Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara Kota Pekalongan pada Selasa 14 Desember 2021. Bertindak sebagai pemimpin ziarah adalah Kepala Staf Kodim Letkol Infantri Raji, diikuti seluruh prajurit Kodim 0710 Pekalongan dan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 20 Kodim 0710 Pekalongan. Ziarah rombongan diawali dengan upacara penghormatan, peletakan karangan bunga dan penaburan bunga dipimpin langsung oleh Kastim Letkol Infantri Raji yang diikuti segenap prajurit Kodim 0710 Pekalongan serta Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 20 Kodim 0710 Pekalongan serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan Kastim Letkol Infantri Raji yang mewakili Dandim menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Juang TNI AD tahun 2021 dan untuk mengenang jasa para pahlawan. Bisa dijelaskan kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini? Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, saya mewakili Dandim 0710 Pekalongan, yaitu melaksanakan kegiatan ziarah rombongan dalam rangka peringatan Hari Juang Kartika tahun 2021. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan dalam rangka Hari Juang TNI AD ini seperti apa? Pesan-pesan yang saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan prajurit supaya mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan tidak hanya berhenti di sini, tetapi akan berkelanjutan sampai titik darah penghabisan. Dirinya juga berharap semangat dan jiwa patriotisme para pahlawan bisa dijadikan referensi bersama sebagai anggota TNI. Yang tentunya di era sekarang hanya dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan karena mereka sudah berjuang mengorbankan jiwa raga, harta, dan nyawanya untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seif Robani, Batik TV, melaporkan.